والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به فروع أتاوي إكي إكو بيرو بيرو بان قال نجيكو صبو التاجو إمام تاجدين الدين الفزاريو wal burhanu lan imam burhanuddin al marawiyu wa ghairuhuma lan liane attaj lan al burhan ngendika ing dawuh man syarata minal juz'in min al qur'an kullu yawmin kafahu qadru juz'in utawi sabane wong iku lamun nyaratno sapa man Nggih, teng wakof niki. Kira-kira ada juz'in ing maca sak minal Qur'ani saking Qur'an. Misale piye, Jon? Waqaftu hadza ala fulanin bi syarti ayqra kullayaumin juz'an minal Qur'an. Nggih. Mboten dikaiti piado piye. Man syaratu qira'ata jusin minal Qur'an yaumin ing dalem saben-saben dina. Kafahu mung kanggo nyukupi ing wong sing diwakofi apa kodrujusin apa kadar sakjus, walau mufarrokon senajan anane kodrujusin iku dipisah-pisah. Wa nadhoron lan senajan nadhor ningali ningali teng Quran. Bon wa fil mufarroqi lan iku tetep ing daram cukupe sing bisa bisa nyukupi sing bisa bisa nadoron utawi nador keangenangan. Jadi nggak tahu no, loh Nak wonten tiang wakaf dalam wakafe nyarat no wong sing di wakafe ku tu moto Jadi misalnya kayak no. Suhel nanti jong wonge. Iki barang tak wakaf nono awakmu tapi dengan syarat. iya bari awakmu maca Quran sak juz. Lha cukup cong wis. Untuk ngeh barang wakofan niki cukup ente maca sak sakjus, walaupun sak gak urut. bisa pisah Walaupun macamu karundel delok. Wis mafhum? Dadi kok kudu juz iki sak juz kudu urut, mboten. Dadi walau mufarroqan bo? boleh. Mohon. Begitu juga walaupun kalah ningali, jadi mau tenapalan, tapi didelok nggak mau apa-apa. Kalau kau orang tahu Anwar, dianwar Anwar saja. Hah? Mulai kapan sakit? Hah? Tiga hari. Walau kala lalu ngucap sopo wong wong sing wakaf. ngucapin ngeten. Liu tasodako bihola tihi fi ramadan au asyura supaya di sodako haken opo kelawan gollah gollah itu pekai jang pekai itu penghasilan ini ku fi ramadan ing dalam ramadan au asyura atau asyura, gih biar di sodako haken golai ini gih, gih biar di sodako waktu ramadan atau asyura. Tiba evafata mengkopot artinya pot itu lewat obor Ramadan lan Ashura. Yaitu Sudiko ko andahu hu mongko di soda haken apa madu kerominal gola baca andahu ing dalam sausi alfaid sausi alfaid yaitu setelah bulan Ramadan atau Yaum Ashura. Wala yuntador ulan orang ditunggu-tunggu apa misruhu sepadane alfaid sing kepotan wau. Wow. Naam ya benar jarene tu suddi ba'dahu wala la yuntadharu mithlu Engko lamun ngucap sapa wong sing waqaf Eng pengucap fitron li suami jadi misale iki tak waqafno li yutasaddaqo bi fitron li suami Nggih Eng pengucap fitron li suami supaya dia buka atau wafitron halil dia buka li suami hal kedua pira berwong sing poso Ramadan atau yaum asyura nak panjang ngoten intadarahu mongko nunggu-nunggu sapa wong wong sing wakaf niki ing syahri Ramadan ing Ramadan atau yaum asyura wa afta ghair wahidin jadi ngetan Opo wae ono wangu ucap ngeten yo. Iki barang tak wakofno. Waqaftu hadza. Waqaftu kada. Iki tak wakofno ben penghasilane sawah niki disedakohaken teng wulan Ramadan atau teng dinten Asyura. Ah? Ngoten nduk. Alakatibae Ramadhane wis lewat durung disedakohono. Asyurae lewat urang disedakohono. Ya apa nduk sapa nunggu Ramadan sing kepiteka? Jawaban ibu langsung mawon di sodakohno setelah lewati Ramadan atau ah, asyura. Ngoteniku nak pancen wong sing wakof ngomongnya gak ngeten cong fitran li suami. Misalnya ngomong, iki tak wakofno biar di sodakohno ting bulan Ramadan kanggo buka wong-wong sing poso. Lainak kaya ngeten iki cong. Kok Ramadan ini kelewat Ya nunggu mana Ramadan yang berada itu Tugi Wais mafum Ini ku maksud Wa afta lan awe fatwa Sapa ghairu wahidin Sa'liani wang siji Bi anna hu lauqala Ala mayyakra'u okay. 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 ala okay. kobri abi Kula jum'atin yasin Bi anna hu Kelawan setuhuni wang Ikulauqala lamun ngucap Sapa wang Wang sing wakof ngucap alaman yakrau jadi kita wakofno alaman ingatasi wong yakrau kang moco soboman ala kobri abi ingatasi kuburani bapak ingsun kala jumatin ing dalam saben saben jum'a ah. moco yasin ing surat yasin aa wa afta ghairu wahidin bi annahu lawqala ngene san bi annahu Bi in hadda kelawan satu hune wang sing wakof Iku in hadda Gantar bawa nak wala cak Kalau wala tumpuk Wa afta ghair wahidin bi annahu Bak sing pertama bi makna fi mawan Ing dalem satu hune Terus bi annahu kelawan In haddal kira'ah kelawan setuhne wong sing wakof iku in hadda lamun batas si sobong sing wakof al kiro ata ing kiro a bimudatin kelawan mongso muayyanatin kang ditertem to'aken nge aw ayyana oto nertentokna wong sing wakof likulisanatin maring saben-saben taun. Gholatan ing pekah atau penghasilan Utubi'a mongkodinut Apa syartuhu Wa ila lamun ora haddal kiro'ah Atau lam yu'ayin likulisanatil gholatan Batara wengobatan Apa al-wakaf Wakafi batal jom na naziru maquluhu kana naziru kana na naziru berarti ai naziru maquluhu ai iku naziru maquluhu utawi batale waqaf iku naziru maquluhu iku madani perkara kang ucapaken sapa ulama ndauna ulama ingmah mimbutlani wasiyate nyatan batale wasiat li zaidin maring kula syahrin eng dalam sabun-sabun wulan bidinarin kelawan sak dinar kecuali batal illa fi dinarin angin eng dalam sak dinar wakidin kang siji nak dinar wakid ora batal intaha tutuk apa ngendikane sapa jeng intaha wa inma yattajihu nge ngingkari siapa jam Ibnu Salah nanti ono oh qala al muallif rahimallahu taala Gairu wahid wa jung iftae wahid wa inna lan angin pesdene duweni wajah nggih ilhaqul waqfi bil wasiyati kelawan wasiat jadi ngeten jom nak wonten tiang wakof ngomongin ngeten misalnya iki barang tak wakof no Nak wong sing moco yasin tiap-tiap Jum'ah ting kuburane bapakku Dan Iku ya apa? Nak panjen si wakif mbatas si kiro'ah bimudatin misale misalnya sampai setahun OTO gambar ini nanti tiap tahun untuk saat ini Ya sudah syaratnya pun dibun Tuhut Dan batal Bodoh karung itu Wonten tiang wasiat ing zahid pokoknya tiap syahr bitinarin Niki batal kabeh. Kecuali teng dinar setunggal yang pertama kalau wow. Mereka nak wasiatkan ngeten, wasiat kan cong. Wasiat itu kan buatan lebih teng sulus kan. Nah, sedangkan ini wasiat terus per bulan untuk saat dinar. Lagi sampai kapan? isai iso kok ngelebih suh Sulus. mulanin buatan sah. Nggih. Okay. Lah waqaf dipadakno te mriku. Nggih. Okay. Dipadakno te mriku. Temulane ora dimuskil ni. Ah, Jadi misalnya iki mushaf tak waqafno Tinggi wong sing maca Quran teng kuburane bapakku tiap Jumat. Maca surat Yasin lan eh tiap tahun engkau untuk sepuluh dirham misalnya ngatakan dan niki, tibon utu bi ashar tuh kalau mboten batas si kiro ai atau mboten batas si tiap tahun ini untuk biro niki batal wakofi jadi syaratnya kudu kiro ai mahduda dan mudah pembacaan sehingga dengan hak sesuatu ya juga dibatas ngatain gak nge? jadi misalnya aku ngomong iki tak wakofno no, okay. Mushaf niki nak wong, sing moco yasin tiap Jumat ting kuburane bapakku. Lan kiamba tiap tahun ngahai dua satu sewu misalnya begitu lambon. Ditut syarat sing ingetan niki justru kalau mboten dibatasi napa ba batal. Kala wa inna yatajihulan angin pesen Itu kan dibatasi ya dong. Hadal kiro abimudamu ayah sampai setahun. Atau dibontakin, misalnya tiap tahun sakmenten, ngerti-ngerti ke? Jadi moco yasin ting kuburani bapakku kulah jum'ah. Misalnya sampai satu bulan dibatasi begitu. Atau ngomongin sampai setahun tiap tahun untuk sakmenten, ngerti-ngerti ke dibatasi. Langitin ini ya apa? Ya wes diikuti syaratnya dan buatan batal. Tapi justru kalau buatan dibatasi ini, kiseng, batal. Wa jihulan ma yatajihu angin mesti nindweni wajah ilhakul waqfi apa madakna waqaf fil wasiyah kelawan wasiat. Lho iki mung lak waqaf dibadakna wasiat, Cong. Padahal jane iki permasalahane beda lho, Cong. Wasiat mboten kenek waul lak sepertiga dari hartane mboten jel jelas pokoke eh, wasiat tiap bulan Zaid ke Isa dinar. Lagi sampai kapan gak dibatesi? Isa-isa nglebi sepertiga nanti lho ngoten. Lateng wakaf kan betul wonten seperti ka batas sengitan betul wonten. Wa ina mayat jihulan angin mesin ini diwajah ilhakul wakfi apa madak nawa kofil wasia. Nak panjen wakofe in uliko lamun digantungakan apa wakof fil mauti kelawan mati. Perkara nak wakof alat fil maut ni wasi wasiat li an li an al hina izin indah lemang sani uliko bil maut. Iku wasiatun iku wasiat. Bon. Lah nak wakaf biasa sing mboten kaya wasiat wa amal wakfulan fulan anapun utai wakaf. Alladzi laisa kang ora ana apa wakaf iku kal wasiat iki kaya wasiat. Faladzi mongko utai perkara Yata tajuhu kang andweni waca apa ladzi iku sihatuhu sae wakaf. Idza ya wakaf sing model kaya wau lho, Jong. ora ka urut-urut alaihi ing atase al wakaf apa mahdzurun perkara sing diwedeni biwajin kelawan wajah. Le anan nazir o tuni nazir wong sing tukang ngopeni wakofan. Idila ya taro tabu alehi si wakof opo mahzurun piwa anan nazir iku ida kororo. Nalika nene tep sopo nazir man eng wong ya ukang sopo man kadalik. Koyo dini kula cum yasin Istahakomong komong hai. Sopo man ya ma eng perkoro syarat akan nyarat wakif ingma madama indalam selagi ini langgang man yakro iku yakro umoto sopo man yakro ah ngoten jong malah teng masalah wau lo jong kita rada janggal ya kok buatan kene tiba itu mereka alhamdulillah buatan keterangan ini nak masalah wakuf jadi kene mawon masalah wakof disamakan dengan wasiat itu kalau wakof yang digantungkan kalih ma mati nak buatan digantung no misalnya ngomong Iki tak wakof no nok kubura apa wong sing maca yasin teng kuburane bapakku. Nah, ngaten. Terus setiap setahun nek untuk sama ini. ngerti opo apa sing dadekno maneh ora sah? Nah, mulane tetep dihukum isha. Mereka mergane sing ora sah niku ora jare dipadakno kalen apa wasiat? Wasiat. Lah wasiat kan ora sah krono kuatir nanti nopo-nopo -no sing diwasiatakan nglebihi dari seper tiga lan niki kan mboten wonten kekuatiran. Kalau bahwa seperti gamboga kan nawakof betul masalah kan. al mu'allifu rahimallahu ta'ala. Fa'idha mata mongko nalikani mati sobo man yakro. mati biaya wang sing nopo moco. Amasalan upamane kororo mongko natep no sobo an nazir khairahu ing kuman yakro. Wahagazalan kaya mongko nasa terusi. Walau kala lamun ngucap sobo al wakifu sobo wang sing wakof. Yang mengucap, wakaf tuh no ing pengucap waqaf tu hadza maka fa insun ing iki perkara ala fulanin ing atas fulan liya malah supaya nglakoni fulan kada, ing mengkene iki bareng tak waqaf nang no fulan ben nglakoni ngene kala ngendika sapa ibnu salah ihtamala memper ayakuna a'a syarton lil istihqaq Member apa pengucap iki lho Jong liya kada. Ayakuna ingin yanto ono opo al amal yiliak amala, ikut syarat ketuing hai. Jadi ini so nggak hai nak penting lakukan ngeten. Ihtimal wasiat wa ayakuna lan yanto ono opo ayak iku ikut tau ikut pesen wasiat lahu lil amal. Aa tau ay alil lil amal. Aa kala pengucap sing wau sebut, iku tau iku ikut wasiat lahu nopo lil amal. atau ing atase amal li ajli waqfi krana arae baguse waqofe iku wong. Ah. Fa in ulima mongko lamun dikina ora apa muradu perkara sing dikarepno al waqif utubi utubi mongko ditut apa muraduhu. Nggih. Okay. Lah saiki nek panjenengan mamang wa in syukka Lan lamun dimamangi apa ing dalem muradihi

al istihkoka sangking hai wa inama yata angin pesetini dua wajah apa kau li ibn sholah oke kau li sholah fima in dalam perkara layuk sotu kangurati sejo urfan in dalam uruf apa sarful ghalati nasarafakan pekah atau penghasilan fimu qabalati indalam dalam ma wa ila ora layuk sotu sarful ghalati fimu kal kalita kroa kaya la falita kroa supaya belajar maca sira au ta'alama atau belajar sira kada ing kene kalau begitu fahuwa syartun lil istihqaq mongko utawi pengucap sehingga sebut qauluhu iku syarat kedue ngkhai fima ing dalam perkara istazharahu kang kan, bilang-bilang zahir ing mas sapa syekhuna sapa guru ingsun dadi ngeten lho Nak wonten tiang wakaf. ngomongin ngeten Wakaf tuh ada ala fulan iki tak wakaf. no no hanafi liak malakaza bir hanafi ngelakoni mengkene lo temung liak malakaza nih gitu. Ihtimal. eh hanafi so ngakai nak pancen ngelakoni mengkene jadi nak orang ngelakoni orang ngakai begitu Ihtimal artinya buat ngoten iki tak wakaf rono no Hanafi liya malakaza Yus biar Biar nopo, demi kemaslahatan ni wakaf Ini biar ngelakon ini Tentu begitu Jadi ihtimal syarat ini li, listikok Ihtimal itu pesen jong Pesen ya Hanafi tak kau nawakmu Tapi sama ngelakon ini ini Ya biar gak rusak loh ihtimal begitu Masya Allah Nah saat ini namun ketahuan maksudnya Ya wis diikuti Kalau memang maksudnya itu untuk Islah lil wakfi ikuti. Kalau dimamangi Nah, berarti termasuk ngahai nabo mau ale lam yamna al istiqok, gih tetap lam yumna al istih al istiqok. Wa ina mayat jihu mabon wau. Walau wakofa lamun wakof sabo wong wakof tinggi ni sama ratu syajar au au atau wasiat sabo wong lidoi tamu ngomongi iki tak wakof no kanggo tamu iki wasiat no kanggo tamu suri fa sorofakan abo mau kof atau musobe Lelwari di maring wong seng teko Ah, ada tamu teko ya sudah Ngakai Alama ingatasi perkara yang tadi Hikang natrapi ingma al-urfu apa uruf Wala yuzadu ala salah satu ayamin Lan ora Diafa ini lho maksudnya Lan ora ditambahi Apa ing dalam diafa Ingatasi telu berapa dina mutlak Kon mutlak Nah, telung dina tengok-tengok temeriku Ya seorang ngakai wis ya. Walah Napa iku jengene yudfa ulan ora den paringi sapa apa diparingaken le hulid daif apa isi mau wala yudfa lahu habbun apa wiji ya lan ora diparingaken lahu maring daif apa habbun wiji bismillah illa in syaratahul waqif Angin lamu nyarat no ing itauhu uhu sabu al waqif. Te timur ngetu termasuk tipe. Te dina wonten tiang wakaf, misale ngomong iki tak wakafno kanggo tamu. Ya wis. Nanti penghasilan niku ditasyrifno kanggo sinten, Jong? Tamu sing teka, pokoke meddayo aja -e, nampek luwih cangkeng telung telung dina. Lah terus dikae rupa apa, Jong? Rupa wiji-wijian? Jawabanipun kecuali ana syarat kaya ngoten. Nggih. Okay. Wal yasratu la dashi dikae iki niku kudu Lan ana syarat disyarat akan fihi fid daif Apu al-fakru fakir Kau lang hentika sopa syekhuna guru yang sun Ad-zahiru sing zahir ikulah Orah, orah disyarat aku ta fakir Wasu ila Lan ditakoni sopa syekhuna guru yang azam Az-zam-zamiyu Amma perkara suri fawu kifakang Diwakafna apa malius rafah Supaya ditasrafakan apa ghalatuh penghasilan malil it'am krono it'am aweh mangan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hal yajuzu mongko ana tewenang linadhiri kedue nadhir apa ayyut tong mangan maka akan sapa an nadhir man e wong nazala kabeh daya sapa bihi bi Mira difani sange beberapa tamu tapi fi qairi syahril maulid in dalam saliyane bumi mau apa wulan maulid bidzalikal kosti kelawan manggolo-manggolo seco yani secoet am anri anir rasul aula atau ora atau ora kene Walia ya juzul ana ana to kenang lil kodi, kedue kodi, apa ayak kula yen to mangan sapa qadhi min dalik sanging dalikat to am sing dituku aa Ida lam yakun alikana orano ikulahu rizkon min baitil mal iku gede kaudi Apa rizki sangin baitul, baitul mal Wala min mayasiril muslimin lan ora sangin biro-biro suki biro-biro islam fa'aja Bapakun jawabi sopo A'a syekhuna azam zami Jawab ini bi anahu kan setuneh kelakuan ikuyah juzuan anglin nazir iketwi nazir abu ayah syrifah Y nassa nadir Al ing penghasilan alamat kurota kang ditutur Fi amiman ing eh dalam imangan wong Dukira kang ditutur sapa mandi ora kudu ora kudu bulan mau maule dadi ana wong johong nasruf apa waq sesuatu terus ngomonge penghasilan ing kok kagem apa istilah tasarufna no, untuk it'am dari Rasulillah begitu. Ini apa? Nak ana tamu tapi mboten wonten ting maulid. Napa boleh ditasarufi diparingi? Jawabnya na'am. Kalau wa juzulan menang lil qadhi apa alak lumangan? Minha sang al lah. eh aidon kal maneh li, li an al ghalla iku sadaqatun iku sadaqah. Wal qadhi utai qadhi iku idalam ya'riful mutasaddiq iku nalikane ora weruh ing di sawong sing sedekah Walam yakun nan ora ono sapa al qadi iku arifan weruh bihi bil mutasaddiq kala mongko ngendika sapa as subki ibang subki ing pengendikan la syakka ora ono mamang iku fi jawazi al ahdi fi jawazi al ahdi inda lumun ngalap lahu masyaallah kok ngantuk Jadi ya juzulil qadi ala kullu min hal anna wal qadi idza lam ya'riful mutasaddiq wa lam yakun al qadi arifan bihi qala subki la fi jawazil ahdi qadi wa bi qoulihi lan kawan tawi asubki aku perkara sing nyegah al mani ikan nyegah wa illa lamun ora arafa wa kana misale wa illa lamun ora wa jung lam ya'riful mutasaddiq lamun ora lam ya'riful al qadi arifan yahtamilu Tamilu memper ayakuna apa yen ono ana apa iki at iku kal hadiah wa yahtamilu ayakuna yen to ono apa yahtamilu ayu tu'am apa yahtamilu memper al-farq apa isi al-farq ani beda no antara sedekah kal hadiah fi anal mutasaddiqo kan sedune wong sing sedekah iku inama qasada angin mesti nejo sapa al-mutasaddiq sawabal akhirat ing akhirat intaha tutuk apa Ya Allah ya Rabbi ya Karim As-subki Allah Bakal nak pernah pergi salam alam ya ngontog lah,